alasannya. Nah, yang satu hal yang harus jadi konsen adalah harus ada logo SNI. Ini dia, ya, logo SNI, ya kan? Nah, kalau udah ada logo SNI, artinya ini bajunya bahannya udah aman. Aman dari bahan-bahan berbahaya seperti merkuri, seperti logam yang udah terlarang, seperti bahan-bahan kain yang udah gatel di kulit bayi dan balita. Jadi beli pakaian pun harus yang bikin sehat kulitnya, ya kan? Kasihan dong kalau bayinya gatal-gatal. Baju udah. Nah, sekarang saya pengen paketin. Soalnya ponakan itu suka tempat makan yang lucu-lucu biar makan itu lebih selera. Nah, buat beli perangkat makan bayi juga harus punya standar SNI. Kayaknya yang ini deh lucu nih. Ada tanda SNI-nya. Ya, ini kalau misalnya mau beli peralatan makan buat bayi pun harus bertanda SNI. Siapa tahu kalau yang bukan ada SNI-nya nanti bahan-bahannya berbahaya, plastiknya mengandung racun. Kalau kena panas sedikit bisa menguai dan menyatu dengan makanan, itu bahaya. Jadi ini kita ambil, oke? Ini kaos kakinya lucu banget nih. Untuk hal-hal yang detail seperti ini pun harus berlogo SNI. Ingat ya, kasihan babynya kalau sampai kakinya gatal-gatal. Pokoknya kita cari yang aman aja, mah sedikit nggak apa-apa, tetapi berstandar nasional Indonesia.